Monggo Pak Lek di starter. Cus greng. Gas. Urep kok. Kekencengan. Iki lo kabel busi, iki lo isolasi, nana amat diganti wae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur, gimana kabarnya ini? Oke, jumpa lagi dengan di channel saya dan sama Pak Panas di Auto Manual Channel. Oke, kali ini saya akan memasang sebuah alat yang biasa dipakai di sebuah mobil Platina, yaitu TCI. Ya. TCI, artinya TCI adalah nggak tahu. Nah, ini baru datang kiriman dari dulur kita di Nah, ini dari dulur kita di Ngwoetan RT1 RW3 Karanganyar Kota Kabupaten Karanganyar. Nah, ini bersama bengkel barokah Pak Dwi. Nah, mungkin teman-teman kalau mau pesan silakan nanti di kontak. Di sini ada nomornya kayak ini ya, namanya iki nomornya. Oh, lagi nomornya. Monggo di kontak-kontak. Ora cetok nomornya. Nah, iku nanti saya taruh di deskripsi ya. Nomornya nanti bisa tanya-tanya pada beliau langsung. Nah, ini mobilnya adalah Cherry Extra tahun 98. Nah, kuali. Okay. Ini TCI-nya. Ini buku manualnya baru datang tadi siang. Ini kerdusnya, ini juga salah satu paketnya dari Pak Dwi. Nah, ini kerdusnya, ini yang paling mahal yang ini. Cuman yang membuat saya bingung, ini tulisannya tidak cetak. Oh, kebalik, tidak cetak. Tapi di sini ada petunjuknya yang lebih cetak. Kalau di kamera tidak ketara, nah, tulisannya kecilik-kecilik. Oke, kita langsung saja bongkar. Oh, enggak usah pakai kunci blor, enggak usah. Pakai tangannya bisa. Nah, ini dia. Ini udah pakai. Ya memang pakai platina dari sononya. Nah, ini namanya Dilco, ini platina. Kok hale. Dilco platina ning jero kene, terus iki ku koile. Nah, nanti kita pasang ning iki, besikir ora kena banyu. Atau di sini atau mungkin di sini atau mungkin seperti ini. Nah, gitu ya, Lur ya. Oke. Saksikan saja videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, okay. Yuk pasang yuk. Oke, Lur, nanti kabelnya akan dipasang. Kalau merah ini ke kabel plus coil, ini adalah kabel plus coil ya, merah. Terus yang kuning ini nanti di kabel min coil atau bisa disambung ke sini. Nah, seperti ini yang menuju Dilco, nanti bisa disambung ke sini. Terus yang hitam, kabel hitam ini disambung ke bodi. Di sini boleh, di sini boleh, di sana boleh, di mana-mana boleh. Terus yang kabel apa sing burung ijo, kabel ijo nanti kita pasang di sini. Nah, terus kemarin di video saya yang kemarin itu pada saat anniversary dijelaskan bahwa kondensor itu kabelnya harus diputus, ya kan? Tapi kata Pak Bengkel Dwi itu bisa diputus, bisa dicopot atau bisa dipakai. Nah, saya ngikuti yang buat saja. Kata beliau itu bisa dipakai. Beliau pakai juga ini tidak diputus, tetap kepakai. Hanya ini saja yang dicabut. Ya, ini saja yang cabut. Oke. Okay. Selanjutnya ini tak pasang dulu karena tangannya cuma dua, ndak bisa pegang kamera gitu ya tuh. Nanti kalau udah jadi tak
videokan lagi. Oke, oke Lur. Lur, ini sampai sudah ya. Sambungi semua. Bisa dilihat. Ya. Ini kabel ini. Ini TCI, TCI-nya ada 4 kabel warna hitam, hijau, kuning dan merah. Yang merah itu dipasang ke sini. Bisa dipasang di sini atau bisa dipasang di sini dan juga bisa langsung dipasang ke kuil ini. Nah, kuil ini kabel yang merah, kabel yang plus. Ini kabel koil yang plus. Kalau yang bawah ini kabel koil yang min. Nah, terus selanjutnya kabel hijau itu dipasang ke sini ini. Apa jenenge? Awor karo kondensor. Bahasa Indonesianya awor itu apa? Apa lek? Kumpul. Maksudnya dijadikan satu sama ini loh ya, kabel yang menuju di kondensor. Nanti dijadikan satu. Nah, ini. Nah, terus yang warna apa yang kurang kuning? Yang warna kuning. Terus apa emang? Warna kuning ini. Warna kuning ini diambilkan yang dari Delco. Kabel koil yang negatif. Nah, kabel ini itu dari koil yang negatif yang asalnya itu begini. Ini di sini, ini disambung ke sini. Jadi kalau misalkan nanti ada suatu masalah, mungkin ini tidak berfungsi, ya tinggal ini potong cekrek kabel terus ini kembalikan ke sini. Ya, jalur ini tinggal tancapkan ke sini. Sudah bisa lagi seperti itu. Nah, ini tinggal mencoba. Ya, mencoba apakah berbunyi atau enggak. Kalau berbunyi nanti seperti burung perkutut atau berenggolo, kita tinggal dulu. Oke, dicoba dulu. Lur, sekarang sudah mau diuji coba. Monggo Pak Lek di starter. Just kering. Gas. Iki lo kabel busi, iki lo isolasi, nana ama diganti lah. Nah ini lo, jurang toh tuku nih papat ah. Iki ownernya ini lo. Setelah lihat video kemarin itu sangat tertarik, tak pesen sama Pak Dwi lo. Ya dari Solo karangannya. Ini TCI-nya bukan CDI lo ya Lur ya. Kalian bukan CDI, ini namanya TCI. Beda. Jadi kalau TCI seperti ini pemasangannya. Nah, semoga dulur-dulur yang mau pasang TCI sendiri nanti bisa. Oh, katanya tidak kerencal loh yang punya. Kalau saya kan enggak pernah bawa jadi enggak tahu loh. Oke, itu tadi pemasangan TCI atau mobil Cherry. Seperti itu cara pemasangannya, tak kira ya gampang lah. Mungkin untuk teman dulu-dulu di sana mungkin bisa, kalau beli TCI nanti bisa pasang sendiri di rumah. Tapi jangan lupa minta panduannya sama yang jual biar enak ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup di sini dulu video saya dari saya tentang pemasangan TCI. Semoga video ini bermanfaat untuk dulu-dulu semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.